Ya, suasana malam hari di area JPL 224 Purwakarta di kesempatan edisi kali ini saya nanti akan mengabadikan kereta api Argo Parahyangan dari Gambir ya. Kereta Argo Parahyangan Gambir tujuan akhir stasiun Bandung yang tentunya nanti akan melintas di sini ya. Kita tunggu saja ya sahabat. Ya, dan saat ini di area JPL 224 baru sekitar jam ataupun pukul 19 lebihnya 47 menit. Bukan 47, 48 ya. 48 menit. Jadi masih sore. Dan di sini sangat ramai sekali kondisi arus lalu lintasnya karena memang di JPL 224 ini tentunya jalur penghubung antara pusat kota di Purwakarta dan juga ke arah sana itu menuju ke Sadang ataupun Cimaung ya, bahkan sampai Campaka sampai Subang. Dan ke sebelah sininya yang lewat JPL 224 ini tentu menuju pusat kota di Purwakarta ya. Sekali lagi, nanti saya di sini akan menanti dan mengabadikan kereta api Argo Parahyangan dari Gambir tujuan akhir stasiun Bandung ya. Pintu di JPL 224 ini sudah menutup ya. Artinya sesaat lagi kereta api Argo Parahyangan ini akan melintas ya. Entah itu Argo Parahyangan 41 atau 42. Masalah aja kalau di GPK 2023 ataupun sebelumnya GPK 2021. Yang dari Gambir itu merupakan kereta api nomor 42 ya. Oke, kita tunggu saja. Tapi nanti ini posisi keretanya berada persis di belakang saya ataupun di arah yang sebaliknya, bukan yang dari sana ya. Ya, sudah terlihat ya dari belakang saya pastinya. Semboyan 21 terlihat aman dan juga lengkap. Kereta api Argo Parahyangan panoramik ya, yang tentunya tadi dengan lokomotif berstiker HUT Kemerdekaan RI yang ke-78 ya. Semoga selamat sampai tujuan di akhir stasiun Bandung untuk kereta api Argo Parahyangan. Selanjutnya ini yang saya abadikan kereta api Argo Parahyangan yang dari Bandung ya. Sebaliknya kalau tadi dari Jakarta Gambir. Nah, yang sekarang saya akan abadikan yaitu Argo Parahyangan dari Bandung. Relasi perjalanan stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun
Jakarta Gambir. Masih di area JPL 224 Purwakarta. Semboyan 21 aman terlihat ya, kereta api Argo Parahyangan sudah melewati JPL 224 Purwakarta di kesempatan malam ini. Dan ya pasti terima kasih banyak untuk sahabat yang tentunya sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Makasih banyak, dan juga untuk yang belum subscribe, ayo subscribe di channel Lano Sofian 82 ya. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti bisa mendapatkan ataupun update terbaru dari channel Lano Sofian 82 ya. Oke, baik, terima kasih. Dan nanti mudah-mudahan di lain waktu dan juga di lain kesempatan dapat dipertemukan kembali di channel yang sama. Oke.